Taman Insan Cendekia Jambi yang terletak di Jalan Lintas Jambi Muaro Bulian, kilometer 21, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dengan jumlah peserta didik 355 orang. Menindaklanjuti SKB 4 Menteri yang memuat surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada madrasah RA, MI, MTS, dan MA atau MAK, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan Islam pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Maka, melalui kebijakan ini, pembelajaran tatap muka atau PTM Man Insan Cendekia Jambi menyiapkan penataan lingkungan melalui standar operasional prosedur atau SOP dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran dan penularan COVID-19 di Man Insan Cendekia Jambi. Dalam membangun komitmen dan zona integritas Man Insan Cendekia Jambi, maka penerapan pelaksanaan PTM peserta didik di masa pandemi COVID-19 di Man Insan Cendekia Jambi melalui tahapan sebagai berikut. 1. Mengisi Google Form kesediaan peserta didik untuk masuk asrama. 2. Mengadakan sosialisasi kepada orang tua atau wali murid peserta didik Man Insan Cendekia Jambi. 3. Membuat surat-surat pernyataan berkenaan dengan regulasi PTM di masa pandemi COVID-19. Jumlah siswa-siswi Man Cendekia Jambi yang terkonfirmasi positif COVID-19 kembali bertambah. Berdasarkan penjelasan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, terdapat tambahan 34 orang siswa di sekolah berasrama tersebut yang kini dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan tambahan itu, secara keseluruhan klaster Man Cendekia Jambi semakin membengkak, yakni sudah ada 85 orang siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk penanganan medis, seluruh siswa-siswi yang terpapar virus corona itu sudah menjalani isolasi di sekolah tersebut dan dipisahkan dari siswa lainnya yang masih menunggu hasil pemeriksaan swab COVID-19. Sudah 51 orang yang terkonfirmasi dan saat ini menurut info dari Dinas Kesehatan kita melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, itu secara total itu sudah berjumlah 85 orang. Tidak ada tambahan. Tidak ada penambahan.
Sedangkan untuk penanganan kesehatannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Muara Jambi. Kendati demikian, khusus untuk yang akhirnya sudah mendapatkan hasil pemeriksaan negatif COVID-19 masih belum diizinkan pulang lantaran harus menjalani pemeriksaan swab PCR yang kedua. Di mana setelah mendapatkan hasil negatif pemeriksaan COVID-19 kedua, barulah siswa-siswi tersebut diizinkan untuk meninggalkan sekolah. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Bilang penciuman, penciuman ini apa yang teman?